Ayo. Siapa berani tanya? Tanya apa aja boleh. Tanya apa aja. Yang berani tanya dapat doorprize dari Pak Ganjar. Ayo, siapa mau tanya? Oke, okay, ya. Oke. Okay. Terus. Nah, ini saya baru cerita. Nah, coba terus. Kalian mulai itu ya. Saya itu punya program namanya Gubernur Mengajar. Dua tahun ini agak nggak berjalan karena pandemi. Setiap kali biasanya ngisi di pelajar, termasuk di kompes. Itu biasanya kalau saya tanya, ada yang apa laki-laki, ada yang perempuan. Siapa tanya? Itu biasanya berani perempuan. Karena anaknya udah bentar, itu semua biasanya. Mau tanya apa? Bagaimana cara meningkatkan semangat belajar di masa pandemi? Pertanyaannya gampang. Menghilangkan kebosanan. Menghilangkan kebosanan? Bagaimana semangat belajar di masa pandemi dan meningkatkan kebosanan? Oh no? Iya. Mbak siapa namanya? Ayu Nur Aziza. Cita-citanya jadi apa? Jadi apa cita-citanya? Jadi penulis. Penulis! Oke. Okay. Apa pesan orang tua Mbak Aini ketika waktu itu datang ke sini mau mondok? Sintenangan majunya, manut jomri tunggulan jalanya, seserawan kami tahu jalanya. Sing tenanan ngajine, menghormati guru karo kyaine, seserawangan karo kancane. Luar biasa. Itu luar biasa pesan. Gimana meningkatkan semangat? Ingatlah pesannya. Di sana ada cita-cita yang luhur dan di sana juga ada harapan pada anaknya yang pasti didapatkan oleh orang. Oke? Oke. Oke. Silakan duduk. Yeah. Ya, saya itu biasanya punya giveaway tadi itu. Saya punya buku. Saya punya handphone. Saya punya sepeda, saya punya laptop. Untuk yang tadi saya tanya, kamu pilih yang mana? Ini laptop, sepeda. Saya punya buku, saya punya handphone. Handphonenya sih sebenarnya kelasnya nggak terlalu mahal. Terus kemudian saya punya sepeda. Ya, kayak Pak Jokowi itu. Terus kemudian saya punya laptop. Penulis ya laptop. Yang terakhir, iya. Laptop. Hah? Oh, laptop. Laptop. Oke, okay. Bisa saya kirim laptop ke sini. Saya doakan Aini barangkali dengan laptop itu akan bisa menjadi penulis hebat yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda akan matrasuan kangen ke Pak Ganjar, matrasuan sampun rawuh rezeki, sampun maringi kata-kata, maringi motivasi kagem rencang-rencang sedanten, lan matrasuan sangat. Kagem. Saya aku yakin pasti jenengan yang ada di sini ngaji di sini mendapatkan sesuatu yang lebih dan insya Allah cita-citanya akan tercapai. Ya, saya dengan Aini. Aini ini santri dari pondok pesantren apa? Dr. Tolibin Leteh ya. Ini santri putri di Rembang. Jadi ini santrinya Gusmus. Dan tadi kita ngobrol dengan anak-anak. Kaget. Ternyata berdiri semua ini teman-temannya
dan ternyata mereka anak-anak muda yang hebat, perempuan-perempuan muda yang hebat yang sedang menuntut ilmu. Ada yang menarik tadi ketika saya tanya dia, apa pesan orang tuamu buat kami? Ternyata satu, ngaji yang serius. Dua, ini yang menarik, hormati kiaimu, hormati nyainya, hormati gurunya. Hebat ya, pesan orang tuanya. Dan yang ketiga, mesti menyayangi sama teman-temannya. Saya belum cerita, saya belum apa-apa, hanya saya tanyakan, apa pesan orang tua? Maka sebenarnya para santriwati ini sudah mendapatkan satu apa, dukungan, motivasi dari keluarga, dari orang tua untuk dia menjadi anak harapan ya, yang nanti akan mengejar cita-cita melalui belajar atau nyantri di ponpes ini. Itu mau tahu, nah inilah mereka. Terima kasih semuanya, assalamualaikum ya.